Parents Harus Tahu. Mama jangan heran kalau si kecil biasanya lebih senang menghabiskan waktu dengan mainannya. Hal ini karena usia anak-anak memang waktunya buat bermain. Jangan berpikir kalau bermain tak bisa mendapatkan pengetahuan apapun ya, Ma. Dengan bermain, anak-anak dapat melatih motorik kasar dan halus, serta mengembangkan kreativitas, imajinasi, kemampuan bicara, bersosialisasi, memecahkan masalah, menambah kosakata baru, dan masih banyak lagi. Banyak yang mengira kalau mainan edukasi itu mahal. Padahal tidak, Ma. Karena ada beberapa mainan edukasi yang dijual di pasaran murah meriah loh, Ma. Penasaran apa saja mainan edukasi murah meriah buat anak? Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Parent University. Mainan edukasi murah meriah untuk anak. Yang pertama, puzzle warna-warni. Puzzle menjadi permainan edukasi murah dengan bentuk yang menarik. Mama bisa membelikan si kecil puzzle untuk melatih kemampuan berpikir dan problem solving anak. Biasanya permainan ini terbuat dari bahan karton ekstra tebal sehingga tahan lama. Kepingan puzzle ini berisi berbagai warna sehingga juga bisa melatih kemampuan si kecil mengenali berbagai warna. Selain itu, jika terdapat alfabet di dalamnya, bisa melatih perbendaharaan kata si kecil juga, Ma. Yang kedua, Play-Doh. Mainan Play-Doh sangat mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Mama bisa membeli set cetakan dalam berbagai bentuk juga. Mainan ini mampu merangsang indera penglihatan, peraba, serta koordinasi tangan si kecil. Anak bisa bekerja dengan imajinasi untuk menciptakan banyak bentuk. Biarkan ia bereksplorasi sehingga kreativitasnya bisa terasah. Ketiga, mainan profesi. Meski anak masih kecil, tapi mama bisa melatih si kecil untuk membayangkan masa depan seperti yang dicita-citakan. Misalnya, mama bisa membelikan mainan peralatan dokter, peralatan salon, atau peralatan masak ala chef. Mainan edukatif ini akan menambah pengetahuan si kecil mengenai fungsi dari setiap peralatan dan peran dari profesi yang akan dimainkan. Kemampuan kognitif dan motoriknya pun akan terasa loh, Ma. Yang keempat, bola. Kata siapa? Bola cuma cocok dimainkan anak laki-laki. Jenis mainan edukasi murah meriah ini juga bisa diberikan ke anak perempuan mama. Bermain bola sangat ampuh dalam mendorong ketangkasan balita. Ketika melempar, menggelindingkan, atau menangkap bola, koordinasi tangan dan mata si kecil terasah. Mama bisa sesuaikan ukuran bola yang dimainkan sesuai dengan usia anak ya. Yang kelima, pasir kinetik. Mainan edukasi murah meriah selanjutnya yaitu pasir kinetik. Anak akan terbiasa melatih kemampuan motorik melalui kegiatan menekan dan mencetak pasir dengan wadah-wadah beraneka bentuk. Selain itu, mainan edukasi ini bisa membuat anak lebih mengenal perbedaan tekstur dan warna benda. Kecerdasan serta kemampuan anak bisa berkembang dengan pesat jika mama melakukan stimulasi dengan mainan edukasi. Mama juga bisa memilih mainan guna mengembangkan kemampuan logika berpikir si kecil, kemampuan kerjasama, mengenal ruang dan bentuk, maupun imajinasi anak. Supaya kegiatan bermain anak tetap aman, jangan lupa untuk memperhatikan target usia pada mainan pilihan mama ya. Dan untuk mendapatkan informasi parenting lainnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Parent University dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari Parent University. Better Parent, Better Future!